Kepolisian Republik Indonesia tengah membangun Mabes Polri di Ibu Kota Negara Baru di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur dengan mengusung konsep smart security di atas lahan seluas 3,8 hektar. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan sistem keamanan Ibu Kota Negara Baru dengan nama Nusantara berbasis internet atau smart security yang dipadukan dengan perkembangan teknologi mumpuni. Hal ini diungkap saat meninjau lokasi IKN baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Proses pembangunan Mabes Polri baru sedang berlangsung di lahan seluas 3,8 hektar serta akan mendapat penambahan sebanyak 30 hektar. Keberadaan Mabes Polri baru nantinya juga akan mengusung konsep yang ramah lingkungan. Ini dari Mabes Polri tadi 3,8 hektar, jadi Pak Gubernur usulkan akan ada penambahan 30 hektar. Di kami sendiri juga tentunya punya konsep-konsep untuk bagaimana ke depan bisa mengawal smart forest ini dengan sistem pengamanan kepolisian membangun.